أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا نَّافِعًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا مُّسْتَقِيمًا وَهِدَايَةً لِّلصَّوَابِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ قَدِ اجْتَمَعَتْ عَلَى مَحَبَّتِكَ والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم سورة الرعد آيات yang ke-20 nih قال الله تعالى في محكم كتابه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Surah At-Taubah ayat yang ke-38.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqumu as-sa'atu hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidu al-li'amu faydan wa yaghidu al-kiramu ghaizan wa yajtari'u as-saghiru 'ala al-kabiri wal la'imu 'ala al-karimi aw kama qala shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Tabarani di dalam kitab dia Al-Awsat. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ini kepada junjung yang besar kita, nabi kita, rasul kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di malam ini kepada ahli keluarga nabi dan para-para sahabat nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih di atas pemberian baik Allah Ta'ala kepada kita. Lebih-lebih lagi peluang yang mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua di malam ini. Peluang terbaik, peluang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Maka malam ini insya-Allah Ta'ala kita akan belajar sikit sebanyak, akan cerita sikit sebanyak tentang Allah Ta'ala duk cerita dalam Quran dia, nabi duk cerita dalam hadis dia. Dua perkara besar-besar mau nak cerita malam ini. Di antaranya iaitu Tuhan duk cerita, Tuhan sudah pun notis di dalam Al-Quran. Dia cerita kita dua ayat. Satu ayat dari surah Ar-Ra'd, yang kedua ayat dari surah Taubah. Dua-dua ayat ni apa panggil seakeh-akeh. Supo saja maksudnya. Yang keduanya nak cerita satu alamat kiamat. Yang mana nabi dia cerita akan muncul, akan timbul, akan berlaku di akhir zaman lagi akan datang. Iaitu satu hadis yang diriwayat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada nekara nabi kata akan muncul di akhir zaman. Dunia ni tak akan kiamat melainkan kena berlaku nekara ni dulu. Sebagai nekara ni tanda-tanda nak munculnya kiamat kepada kita. Tu. Maka kita belajar di malam ni untuk kita nak tengok. Nak buat kaji ya. Nak tahu sikit sebanyak kata benda ni hak nabi cerita ni adakah berlaku ataupun belum. Sekiranya benda ni dah berlaku dah, berarti kita dah hampir dah dengan kiamat. Kita ni hampir dah dengan kiamat, dekat dah. Tu sebagai kita tak lalai apa yang Allah Ta'ala, apa yang nabi cerita kepada kita. Maka di antaranya Tuhan duk cerita dalam surah Ar-Ra'd. Tuhan duk royak, Tuhan kata wa farihu bil hayatid dunya, wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka itu merasa, dan mereka itu berasa senang dengan kehidupan dunia ni. Segulungnya manusia hidup dunia ni, dia berasa senang kehidupan dunia ni. Wa farihu bil hayatid dunya, dan suka mereka itu, bahagia mereka itu, tu berasa senang mereka itu, bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia ni. Dengan kehidupan dunia ni Tuhan duk cerita ada segulungi manusia ni suka raliknya, sukanya hidup dunia ni penuh dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala taruh kepada dia. Setengah orang ni siapa dia tu lalai dengan akhirat, siapa dia tu lalai dengan akhirat kerana dia suka hidup dunia. Maka Tuhan ceritalah wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tuhan kata tidak ada kehidupan dunia ni bila kita berbanding dengan kehidupan akhirat esok, illa mata',
Malaikat sebentar saja, sekejap saja. Ha tu. Jadi kesedapan ni sebentar ya. Ha kesedapan yang kita hidup di dunia ni sebentar ya. Tu Tuhan royak dalam Quran ni. Ya tasawi puak kita ni duk gila sangat dengan dunia. Dunia boleh nak gila kalau dunia tu berjasa kepada akhirat. Kalau semata-mata dunia duk gila ke dunia sampai terlupa ibadat kepada Allah Taala, orang ni tak ada arti. Karena kehidupan dunia, keseningan dunia yang kita berasa senang ni sebentar aja. Sebentar aja keseningan, kesedapan dunia ni. Ha, kita tengok sendiri. Kita tengok sendiri. Kalau Tuhan ada royak sungguh tak sungguh. Tak itu. Masa mana yang kita berasa serenak sangat? Masa umur kita belah-belah set. Masa umur sekitar dalam 15 naik lagi. Sampai ke 30 lebih-lebih. Ketika tu nak ayat kata kita penuh. Penuh dengan kesukaan. Di situ juga manusia ni penuh dengan kelalaian. Penuh dengan kelalaian. Banyak orang tak khabar cilah tu. Kita panggil orang tu duduk lobby. Nah, lobby lah dia tu, lobby. Ah, lobby nak ayat tu. Kerana gila dengan dunia. Tika tu panggil tika mabuk. Muda-mudi dia mabuk tika tu. Ah, tu gila dengan dunia. Maka ketika tu lah. Nak ayat kata. Kehidupan kita ni. Kalau kita tak. Kalau kita tak jaga betul-betul. Ketika tu kita akan hanyut. Banyak mana manusia hanyut ketika tu. Mari sedar mana tu. Mari sedar mana tu. Dia mari sedar di umur 50. Kadang-kadang 40 ada orang sedar. Tapi jarang lagi. 40 ni jarang lagi orang. Tapi Nabi dah royak dah. Kalau 40 tak sedar lagi tak nak jalan dah. Aku 40 ni nak royak tu. Eh. Berkat benar aku 40 ni. Neh nak royak tu 40. Aku 40. Sambil orang tua dia pergi menang aku 40 ni. Neh. Ha, aku 40 ni megam nah orang tua dulu kak. Siapa hatta anak ponok pun kena cukup 40 dulu nak klik. Ha, marah kalau klik belum pada 40 marah sungguh orang tua. Ha, siapa dia pergi kata kena, tak ada jalan. Kata apa 40 klik dah, tak nak becek lah. Mana? Buat habis pitih, buat habis berah. Ha, dia nak ya, dia megam sangat-sangat aku 40. Tak tahulah. Tapi aku 40 ni yang banyak. 40 ni yang banyak. Sabit dengan 40 ni banyak. Aku 40. Orang nak jadi rasul 40 tahun. Umur 40. Nah, umur 40. Begitu juga Tuhan jadikan manusia ni satu tahap ke satu tahap. Seton-seton tu 40 hari. Daripada setitik air mani pergi kepada stoko darah. 40 hari. Duduk di stoko darah nak jadi stoko daging 40 hari. Duk stoko daging nak sifat. Nak jadi budak. Ha tu, 40 hari. Jadi perpindahan saat itu ialah 40 hari jadinya. Banyak buku 40 ni. Ha, buku 40 ni banyak, 40 ni banyak. Ha, sebab itulah siapa orang tua kita pergi benar dengan 40. Ha deh, padahal tak 40 pun tak ada gapo. Tapi kerana aku saat ini keberkatan 40 ni banyak. Banyak. Hari kita tak nak kaji tengok boleh jadi banyak lagi. Banyak lagi. Ha, aku 40 ni banyak lagi nak ayat tu. Kalau nak kira-kira. Ha tu nak ayat tu. Neh. Ha tu nak ayat tu kita boleh makan. Eh? Nabi pun royak. Kalau orang ni umur 40 tak balik lagi. Dia berkata, "Eh, dia pakai seluar jing cari pada lutut lagi 40." Oh, lepas tu punya tuak rambut merah pula dah. Eh. Ah, cek. Tak ada alih, tak ada alih dah. Ha, gitu tak? Kalau 40 tak ada motang lagi. Dok metang lagi, tak ada motang lagi. Ha, tak ada paling lagi. Ha, tak ada alih. Nak ayat tu. Neh. Hati nak ayat tu. Kita ni nak ayat tu hok sedaknya. Umur belasan tu 15, 16, 17, 18, 19, 20, sampai ke 21, sampai ke 30. Allah, tika tu gak penuh gemol. Tak ada heras apa tu. Tubuh badan pun sehat. Kalau musim banjir, musim boh. Hujan cerek. Ui, tak herak. Tengah buka ais kat dada berjalan. Tak pakai payung.
Ha, tina ayat kata tika tutu tika apa panggil gagah sekali. Ha, gerai penuh ayat tu. Ha tu ayat. Tu ya. Patu lepas pada tu 50 tak ada kejelah. Sebab ambola ni 50 lebih dah. Kau tak agak dah. Lutu-lutu tak agak dah kau dah. Ha kita rasa dah. Nah, gigi-gigi pun tak ada dah. Ada berapa urat dah gigi noya tu. Dia tak buat senyum gitu dah. Tak ada dah. Tidak, ya patah habis dah. Nah, kalau hok jantan ni, orang lelaki ni dia biasa jadi hero, panggil hero dah dia. Allah praik dulu. Ha hero noya tu. Kalau hok puan ni heroing. Masa dulu habis dah, dia umur 40 50 lagi dah. Kecup beruk dah. Ha, hari ni ayat tak ada dah. Hari ni ayat kehidupan dunia ni je. Sikit sangat, sebentar sangat kehidupan dunia. Kesukaan dunia habis dah. Dulu ke Allah umur belas-belas tahun kau boleh pergi bandar kata kau. Nah, kalau orang darat mari nara ke Allah. Nah, orang pergi taning, pergi jalan Allah, pergi segara ke dulu, jamin dulu ke, tak ada dah. Barang kereta tu tak boleh kira dah. Hati nak ayat tu masa dulu. Learning Allah Ta'ala kita. Hati nak ayat beza. Tuhan tu ayat kata kesukaan hidup dunia ni tak lama kali. Illa mata. Lepas kita tengok sendiri. Hak Tuhan kata ni betul tak? Mari tengok pula dalam surah At-Taubah. Dalam surah Taubah Tuhan kata gini. Araditum bil hayati dunya. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Tuhan kata, adakah kamu lebih suka hidup dunia daripada akhirat? Tuhan tanya kita. Adakah kamu lebih suka daripada hidup dunia? Hidup dunia lebih suka daripada hidup akhirat? Gitu kamu ni. Tuhan tanya kita. Dia tanya bukan dia nak tahu. Tu. Maka Tuhan kata pula, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Hati nak ayat. Sakit-sakit sanilah. Tuhan kata, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah." Kesenenge dunia ini tidak ada apa-apa kalau berbanding dengan kehidupan akhirat. Illa qalil. Malaikat sedikit saja. Malaikat sedikit saja. Kesenangan dunia ni kalau berbanding dengan akhirat Allah sikit sangat. Ha, hati ni sebentar. Sebentar ya kesedapan dunia. Ha ni nak ayat tu. Hatu nak ayat kata. Keselingi dunia ni, kesedapan dunia ni kalau berbanding akhirat esok malaikat sedikit saja illa qalil, sedikit. Apa tu? Cuba tengoklah. Nak ayat kesedapan, keselingi dunia ni sikit sangat ya. Hasan ni atas sebentar ya. Tak banyak ali. Pak kita pun banyak mana ya. Dunia ni sebentar ya. Ni puluh tahun gi dah. Ni puluh tahun gi dah nak ayat tu. Kita hidup dunia ni puluh tahun gi berat dah. Nabi dia ayat tu umur umatku ni di antara celah-celah ni puluh ke tujuh puluh. Tu Nabi dia ayat siap dah. Tapi pun kita tengok Allah, hidup gi dah pai dah berapa? Ni puluh lebih-lebih. Bercicah ni puluh. Ha tu nak ayat. Ha, dan Nabi kata dah umur umat aku ni di antara 60 dengan 70. Nak ayat kata tak lama kali kita. Pas kesedapan kita pun sikit lah. Tapi akhirat Allahu Akbar. Lama. Kesedapan tu lama. Dan kesedapan tu banyak. Ning nak ayat tu, nikmat Tuhan ni ada 100. Nikmat Tuhan seumur 100. 100 nikmat dia. Dia tinggal di dunia saya. Hak kita nak pakak makan lah ni tu. Ya lah so tu. Hayat pun patut tu juga. Serati pun sudu tu juga. Lembu pun mamuh tu juga.
Kambing pun duk makan hok tu juga. Ikan di laut pun duk makan hok tu juga. Ikan le sungai pun duk makan hok tu juga. Gajah duk le bukit makan hok tu juga. Rima duk le bukit makan hok tu juga. Burung duk terbang di udara makan hok tu juga. Manusia duk makan hok tu juga. Jin-jin duk makan hok tu juga. So yang Tuhan tak di dunia tengok. Allah. Lepas tu 99 lagi Nabi kata Tuhan letak di syurga. Nak wi siapa? Nak wi pada puak kita. Khusus kepada orang Islam. Orang yang memegang agama Islam, orang yang setia kepada Islam. Han ingat ya. Tuhan jadi dah. Tak wi ke orang lain. Tak wi ke orang asing. Kota dunia so ni pakak makan belako. Keling makan, siye makan, topek makan, Cina makan, kabu makan, keling makan, Arab makan, ha, Amerika makan, Suriah makan. Tidak, makan belako noya tu. Makan belako so ni belako. Tapi ya surga esok 99 tak ada orang lain makan ni. Untuk orang Islam ya. Untuk ahli surga Allah Taala 99 Allahu akbar. Kalau tu hal tak sini sampai 10 ya deh. Kalau tak dunia ni 10 kita kata. Di akhir di syurga esok tu hal tak 90. Kalau tak 10 Allah amur kata kaya habis. Kaya habis. Oh, tak ada orang sesak. Sebuah-sebuah rumah ni BN dia beli 5 buah. Toyota Rewo tak nak kecek BN dia beli. Mercedes Benz. Noh ya tak kaya. Kaya habis. Hoso ni pun duk kaya lagi. Hoso ni duk kaya lagi noh ya. Pakak kosi makan belako dia cobek tu belako, cobek tu belako. Kaya lagi. Apa tak kalau tu hel tok sini 10 di dunia. Oh, kaya sungguhlah. Setara so tu banyak tu dah kita dah hari ni. Tengok 90 kita 99 lagi tok di syurga. Padah di syurga pun Tuhan ada royak macam-macam padah. Siapa tak kena berak di syurga? Tak kena kecing, tak kena berak. Jamai tak ada, dapur tak ada. Oh, nak royak tu surga tak ada dah. Tu nak royak tu. Dapur tak ada di syurga. Rumah kita tak, rumah kita di syurga tak ada dapur. Tak ada kena masak. Tak ada jamai, tak ada helai dah sekarang ni. Tak ada bosek dah, tak ada helai dah, tak ada helai dah. Hani no ya tu Allahu akbar. Gitu lalu nadi Tuhan de. Yo Tuhan saya kok orang Islam. Tuhan saya kok orang Islam no ya. Orang Islam lah saya kedok ko diri dia. Tepuk dada tanyalah kita saya kedok diri kita. Pasal Tuhan duk sedia, Tuhan duk sedia no ya tu. Kalau bodoh lagi tak saya kok tak ada dah. Dok kacang dok mengaruk lagi kok habis lah. Mu sendiri dah kacang nak masuk neraka tu. Tuhan cedek sampai tangguh tu no ayat Allahu akbar. Ning tanda Tuhan ni baik sungguh. Tuhan, moga dia tua Islam ni. Dia tua agama Islam ni Tuhan tua. Nabi bawa ya. Nabi tolong menyapa ya Islam ni. Rasul dia, praisni dia. Tu no ayat tu. Hatu no ayat tu. Nabi Muhammad. Muga agama dia dah sabik dia jamung deknung. Sabik orang agama Islam Allah dia jamung sungguh. 99 duk di syurga esok. Sabik Nabi royak kata tak pernah mata tengok ada di syurga. Tak pernah telinga dengar di dunia ada di syurga. Tak pernah hati telitah di dunia ada di syurga. Pada 99 siapa duduk di syurga tak kena berak, tak kena kecing. Besarlah. Moga dua-dua tu tempat cemar belaka tu di dunia tu. Jamai berak dengan jamai kecing ni tak ada arah dah lah. Kalau musim petang dengan jering ke Allahu Akbar. Minta maaf lah buka pintu tu. Nah, kalau kurang cucu kata ke, ayalah lah. Rebah ping situ nak ayat tu. Tu nak ayat tu, jamai dengan apa ni berak dengan kecing. Nah, air besar dengan air kecil tu. Nak ayat tu tak ada di syurga. Allahu Akbar.
Allah rumah kita comel. Hani nak ayat kata, kalau berbanding dengan akhirat ni, Allah sikit sangat ya dunia. Kesenengi, kesedapai kita ni sikit sangat. Nak makan gapo? Ikan singai, gula, sup topek, sup riabak. Sup toreh. Tu nak ayat kita nak makan, tak ada deh. Tu nak ayat kita, tak ada dah. Tu yang lebih kurang. Pas makan pula pun, Allah. Salah banyak sikit ya. Nasi banyak sikit, pas lauk, makan banyak sikit siap lah. So, tak lagi dah. Lepas tawar yang keluar, tak boleh makan dah. Muka kenyir dah. Kalau makan pun, bagi tak ada nikmat. Makan dengan terbaik gitu ya. Hanya yang dunia tak ada dah. Dah lah benda sikit ya. Tengok kita makan hari-hari ya. Makan ke apa? Ada ayat sana 4-5 jenis tu padat lah tu kita tu. So padat ikan singai. Ikan singai tu padat tu. Haa ikan singai tu. Kalau ikan habis, padat saya gelugu dengan kuah padat dah. Tu no ayat tu sekat dua pinggan tu boleh suap lagi lah. Buah kuah peruk. Kali ingat saya gelugu. Tengok pak peruk. Allahu Akbar. Dua pinggan boleh hangat lagi. No ya dunia takkan tu ya. Oh tapi akhirat esok la ilaha illallah. Buah kayu ni berapa juta jenis kerana tak tahu. Tapi buat kita ni masuk surga esok lah ada berasa lah. Eh pakat ada selo dah. Gino we mung eh. Mung gino. Oh gila. Allah kita duduk gitu dah. Oh sekolah duduk gitu tengok tu. Kita duduk ngaji dah itu dah sampai terus Allah sungguh. Oh. Ha pakat gitu berlaku. Mugo ada berlaku. Ada berlaku. Tuhan we berlaku ni. Oh. Ambo tengok orang Cina demo. Uf, jangok bini mu dah. Uf. Demo tengok oh bini mu pun jangok. Tu. Ish, anak bini lagi mu lu dah. Tu lu. Allah rumah mu dah. Supo, besar belako. Kita sama kita ni jangok. Ambo tengok demo tak puas. Demo tengok kat ambo tak puas. Allah. Tak pernah we lagu ni tak dunia dulu. Mu ingat dak aku lagu mana tak dunia dulu? Dia mahu tak aku paruk dulu. Paruk. Tak belakang panas saja. Tapi dia surga esok. Allah. Dengar putih, dengar licin, dengar cukup. Dengar hidung macung, dengar mata bercelok. Allah. Bahu sedak lah. Ha, peluh kita tu bahu sedak. Kalau learning tak peluh kita tu tak. Hanjebak hantuah. Tak ada. Kalau ni nak ayat tu. Haa. Di surga esok bau sedap. Bau sedap. Peluh kita ni ambil lah umur pula. Seru bau sedap. Eh tengok ha. Demo lesek peluh demo. Terima kasih. Demo perah. Peluh demo perah. Peluh demo perah. Oh jadi. Kalau ni perah. Menatai ni. Tidak. Peluh learning. Jangan. Tak sibuk cakap. Tu nak no, ayat tu nikmatlah syurga esok. Ni. Sebab tu Tuhan royak kita notice kita hari ni tak sibuk kita duduk gila sangat ke dunia. Jangan duduk gila sangat. Jangan sampai mu gila dunia sampai lupa kepada Allah Ta'ala. Kerana orang mu nak pergi ni, orang mu nak bekal nak pergi ni, lama tempat mu nak pergi. Mu nak pergi duduk tak klik dah. Mu tak akan kembali selama-lamanya. Muduk sana kekal abadi. Allah Ta'ala kekal, kita pun kekal juga. Ini nak ayat tu. Kita kekal aridi. Allah Ta'ala kekal azali. Itu nak ayat. Allah Ta'ala kekal selama-lama dia dah. Kita kekal, kita dengan Tuhan we kekal. Hani nak berikan mana? Sambil le'ik lah ni, le'ik lah ni. Nak gini, le'ik. Kena kira boleh. Hari-hari muda buat gapo cik. Gapo nama cik? Tuhan akan tanya so. Bukan mudah. Ha, sebab tu tak boleh duduk lalai. Kerana Tuhan ada royak dah. Keseningi dunia ni nak royak tu kalau berbanding di akhirat esok Allah sikit sangat. Lepas tak sikit gena kok. Nah, dalam Quran kata seribu tahun di sini sama dengan sehari di akhirat. 1000 tahun di dunia baru sehari ya denu. Allah lama deh. Kita duduk syurga malah nak kelik lah. Duduk serenak tu, serenak ni, serenak tu. Alah, dia kata baru sehari ya baru.
Baru sehari baru. Kira-kira di dunia ni 1,000 tahun. 1,000 tahun baru sehari sana. Kena setahun dek nu padah. Tapi tak ada berubah dak kita. Tak ada kata lama dah masuklah syurga. Bokok 7 dah. Dia ni bokok dari syurga. Orang masuk dulu mula-mula dari syurga. Tak ada. Cerdang, 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 cerdang. Tak tua. Bokok bertambah lagi. Bokok bertambah lagi. Bertambah apa? Bertambah muda. Tengok kemarin dengan hari ni, aduh, segok hari ni lagi. Eh, dia menghang ni segok semua lah. Allah, cantik hang ni. Ah, kalau dia kedah kata gitulah. Aha, tu nak ayat tu. Segok, segok ni. Aha, segok. Ah, mana hebat lah. Ha, tu nak ayat tu. Nah, tu nak ayat tu, kita di akhirat esok. Hang ni tu, ha, dia cerita benda ni. Supaya kita bakal tahu, jangan duk sangat. Mereka ada juga dunia. Kita biar berjasur kepada akhirat. Kita ada duit piti, kita khairat jariah lah. Khairat jariah lah. Khairat jariah ni untuk nak jamin kita. Untuk nak menebuskan diri kita ni. Nak tebuhkan diri kita daripada neraka. Tak ada dah. Piti kita ada sikit sebanyak buat masjid lah. Buat surat lah. Nah, buat musallah lah. Buatlah tadika-tadika tempat anak-anak dia belajar. Ini jariah noyak tu. Ha, kerana kita nak selamat benda tak ada dah. Dunia ni sebentar, dia tunggu dah. Ni buat kita noyak ni. Ramai-ramai noyak ni. Neh, ramai-ramai noyak ni. Nak pergi belaka dah ni. Nak pergi belaka dah. Ambo-ambo pun nak pergi belaka dah. Ada setengah orang tu jalan sebuah penguin dah. Penguin, ingat tak? Burung penguin tengok. Ha, King Kong. Ha, dia. Tengok ya, dia. Tak lama kita hidup tak lama. Ambo demo supalah. Sebab tu kita kena ingat, kena ingat, kena ingat, kena ingat. Kena ingat penuh-penuh noyak akhirat ni. Ha ni tu ada cerita dalam surah Ar-Ra'd dan surah At-Taubah. Dua-dua ni memberi arti sama lebih kurang. Ha, deh, lebih kurang ibarat apa ni? Maksud dia sama ya dua-dua tu. Ha, ni supaya kita ingat kepada akhirat. Baik. Mari tengok hadis Nabi yang dia cerita alamat kiamat. Alamat kiamat. Yang Nabi dia cerita, Siti Aisyah cerita. Ha, dia kata, aku dengar Rasulullah. Aku dengar Rasulullah. Sambil kita tengok Nabi kita, dia pernah berdoa. Nah, Nabi kita, dia tak lalai dengan akhirat. Siapa doa dia ni kita tengok. Di antara doa Nabi, Nabi doa. Allahumma inni a'udzubika. Hei Tuhanku. Aku minta melindung dengan engkau. Aku minta jauhlah ya Allah dengan engkau ya Allah. Min dunya tamna'u khairal akhirah. Daripada dunia yang menegahkan kebaikan akhirat. Tengok Nabi dia berdoa. Nabi dia berdoa tak si dunia. Kalau dunia yang menegahkan akhirat, aku tak say. Aku minta jauh lah, ya Allah. Allahu Akbar. Kalau dunia wijasa kepada akhirat, okey. Mui pitih aku, aku boleh buat akhirat. Okey, aku nak. Mui kebong, aku boleh buat akhirat dengan kebong aku. InsyaAllah aku nak, ya Allah. Tapi kalau semata-mata dunia menegahkan aku kepada akhirat, aku tak say. Bawa boleh kebong sampai tak semai. Yeah. Aku tak ada nak oleh kebong lagu tu. Ha, salah segitu. Tu noyak, tu doa Nabi pernah ucap lagu tu. Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah. Hei Tuhan, aku jauhlah diri aku daripada dunia. Dunia yang menegahkan kebaikan akhirat. Dunia yang aku tak boleh buat kebaikan akhirat. Semata-mata dunia, aku tak si, aku tak si, tak si. Hak tu jadi bala bagi aku pula. Malah nak jawab di akhirat esok. Haa tu. Wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat. Dan aku minta jauh juga ya Allah daripada engkau. Min hayatin tamna'u khairal mamat. Daripada hidup yang menegah kebaikan kematian. Aku tak sih kalau semata-mata hidup. Hidupku tu menegahkan kebaikan mati. Aku tak ada nak. Aku tak ada nak semata-mata hidup duk cakap. Tidak. Hidupku tu menegahkan kebaikan
dengan kematian aku. Dia mahu tak ada buat gapa weh. Tak ada buat gapa. Tak ada pergi ke masjid tu. Orang tu mengajar. Orang tu kuliah tu. Hau. Tidak. Apa panggil duk cokok. Hidup cokok. Tapi dia nanti kiu mati. Tidak. Tak say lagu tu. Bos kau dah hidup. Hidup ni menegah kebaikan mati. Hak kita naknya hidup kebaikan mati tu nak. Kita hidup. Tapi hidup kita tu boleh buat benda hak. Jadi kebaikan untuk nak pergi mati esok. Tak apa. Lagu tu. Kalau semata-mata hidup. Tak boleh buat gapo dengan kebaikan mati tak salah. Apa panggil hidup untuk nak makan ya. Tidak. Hidup untuk nak makan, nak pakai, nak berak. Tidak, tak ada arti tak ada nak. Hidup yang boleh buat kebaikan untuk nak makan di tempat ada mati. Ha hok tu nak. Tengok Nabi kita tengok doa dia. Han kita boleh doa dengan doa ni. Kita boleh doa dengan doa ni. Apa we ingat molek. Biar Tuhan tu bu jadi kita macam ni. Ah, kalau nak we dunia boleh. Dunia tu we pakai akhirat. Tak apa. Kalau Tuhan tu nak we hidup ku ni we lama sikit, tapi we biasa pada lepas dah mati. Lama ni lama buat ibadat. Kalau lama saja kena main. Dah getik kere dah asal. Dah main haji dah asal. Tidak. Ha, tu nak ayat tu. Ha, tu. Dan Nabi kata pula, wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Aku minta jauh juga ya Allah daripada angin-angin yang menegahkan kebaikan untuk buat amal ibadat. Aku mintalah ya Allah mau jauh. Apa tu jauh daripada angin-angin? Cita-cita. Gitu gini, gitu gini. Tapi benda ni menegahkan kebaikan untuk buat amal ibadat. Amal tak ada buat ahli kada meteng saja. Tu ada meteng, ada meteng. Oh, kita nak buat gini, nak buat gini. Tapi tak ada buat sekarang baru. Tak ada nak. Ha, tu angin-angin kita saat ini tu. Ialah menegahkan daripada kita buat amal. Tak ada nak, tak ada nak. Honoknya kita boleh buat amal ibadat. Angin-angin tapi kita dapat amal ibadat. Kalau angin-angin yang menegahkan amal ibadat kita tak usah. Ha, apa panggil angin saja, angin lekat di perangi. Ha, tak ada nak tu. Biar angin-angin kita, cita-cita kita tu biar jadi kenyataan. Biar jadi kenyataan, biar sungguh, biar kita dapat laksana benda tu, dapat praktik, dapat pertibat. We boleh buat, tak saya kata angin-angin saja, cita-cita saja dah. Ha, tu nak ayat tu. Nabi minta jauh kalau angin-angin lagu tu. Biar angin-angin tu boleh buat. Kita duk angin-angin nak pergi ke Mekah, oh boleh pergi Mekah. Angin-angin nak buat umrah, boleh buat umrah. Angin-angin kita nak buat kebaikan masjid, boleh buat. Oh, tu nak sekali angin-angin lagu tu. Kalau dia angin, so angin, dua angin, tiga angin. Kata kena dah, pergi habis dalam dunia ni. Pergi buat, pergi mulut saja. Haa, tidak. Haa, tersi. Hati buat tiga, empat patah Nabi dia berdoa. Comel nak ada. Allah tu. Nah. Haa, tengok. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah telah berkata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Nabi kata. Aisyah dia kata aku dengar Rasulullah kata. Rasulullah kata gini, la yaqumus sa'ah. Tak akan berlakunya kiamat. Tak akan berlaku kiamat. Hatta yakunal waladu ghaizan. Sehingga kena berlaku benda ni dulu. Gapa nama tu? Yakunul waladu ghaizan. Adalah anak itu punca kemarahan dua ibu bapa. Ni Nabi royak. Tak faham molek lagi buat itu tu. Nabi kata tak akan berlaku kiamat, malaikat kena berlaku benda ni dulu. Gapa hok kena berlaku ni? Gapa hok kena berlaku? Iaitu anak jadi sebab pucuk hik boleh ibu bapa marah. Hai lagi tu. Bobo peh. Angguk-angguk dah angguk pokok baru tu. Ha gitu. Jadi nak ayat kata Nabi kata bila akhir zaman lagi akan datang, anak ni lah buat sebab-sebab we ibu bapa tu marah. Boleh duk riuh hari ni orang tua duk marah kat anak sebab apa? Sebab anak lah. Anak tu jadi pucuknya. Nabi kata tak berlaku kiamat kena berlaku benda ni dulu. Mana anak deraka kau ibu bapa dulu.
Ha tu. Anak deraka kat bapak dulu, bapak pun marahlah. Jadi anak tu busuk punya pasalnya. Tidak. Sebab kemarahan dua ibu bapa anaklah punca. Punca kemarahan dua ibu bapa anak itulah. Apa hari ini berlaku lagi? Hari ini sudah jadi kenyataan ke lagi? Ha, ini kita tahu berlaku dah hari ini ayat itu. Allah, setiap kampung, setiap tempat, setiap negeri. Bukan kita sini saja dah. Di Malaysia, suasana Malaysia pun dimakian lah. Supaya dengan kita sini juga. Hari ini ibu bapa deriuh dengan anak-anak. Anak dia tu dua tiga beradik. Jadi gitu. Anak dia ni gini, gini, gini. Ada belakang. Duk sibuk dengan. Duk sibuk dengan. Kekaruk. Haa tu. Duk sibuk dengan. Haa kejahatan anak tu lah. Yang pucuk jadinya kemarahan dua ibu bapa. Haa ni tengok. Tengok muda-muda hari ni. Muda-mudi hari ni. Allah. Apa maksudnya? Deraka lah. Deraka, 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 deraka. Haa, jawab mulut ni biasa, ya dah. Nah, jawab mulut ni biasa. Orang ingin sekali jawab mulut ni. Orang jawab mulut ni ingin sekali. Lepas tu, Allah. Orang sepak. Orang kata ayah. Nah, orang kata ayah. Orang taki, orang belakang kapok. Ada belakang. Suk di semelah. Suk di semelah, Allahu Akbar. I anak sungguh. I ibumu ni mu semelah, mu sanggup semelah ibumu. Allahu akbar, apa tak ada hati sikit habu. Hani nak ayat kata, nak ayat kata di akhir zaman lagu ni lah. Karena Nabi le royak banyak dah sebelum pada hak ni pun. Nabi kata wasyuribatil khumur. Arak ni diminum belaka. Orang minum arak belaka 100 tepat. Mabuk habis. Tu noyak tu. Mabuk belakang. Padahal mabuk belakang. Punuh otak belakang. Bila punuh otak belakang. Lawai ibu bapak belakang. Haa tu. Bila lawai dua ibu bapak. Ikut ada pada dia. Ada pisah dia semelah. Ada kayu dia pukul. Dia godel. Dia katok macam-macam. Anak buat dua ibu bapak. Dia lagi buat orang lain. Dia tak berani. Dia motah. Dia berani dengan ibu bapak dia. Kan tempat bermanja dia. Ibu bapa ni cepat bermanja dia. Sebab tu dia berani teh. Berani pukul, berani menyakiti dua ibu bapa dia. Ha ni Nabi royak mula-mula. Ha tu tengok. Yang kedua Nabi kata gapo namo? Wal mataru qaizan. Yang kedua Nabi kata wal mataru qaizan. Apabila hujan berkurangi, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Tidak. Ha, bila hujan ni berkurangi, udara kotor, udara cemar, udara cemar. Ha, apa tengok hari ni? Tengok hari ni eh. Ni hengok lagi kita duduk Narasiwak ni. Ni panggil kampung lagi lah ni. Kita ni bukan bandar besar dah. Cuba tengok orang duduk di bandar besar di Bangkok. Cuba tengok orang duduk di KL. Cuba orang tengok orang duduk di New York. Ha, bandar besar-besar lagu mana? Allahu Akbar. Udara cemar. Udara kotor. Tengok. Hak nyata sekali telah kita pergi Bangkok, pergi Bangkok, pergi Bangkok. Duduk berjalan dia, dia berjalan ke tepi dia. Hak dia mula berjalan, ruru, kita berjalan juga. Tahu berjalan klip, ruru. Jalan ruru. Allah, setai. Dalam dua gel lebih-lebih terjadi. Tak terasa lah. Cuba ambil tisu. Ambil tisu. Kerap. Lebih-lebih hidung. Cerik. Allah hitam. Sepuluh ijuh. Sepuluh ijuh mutuh. Sepuluh ijuh kereta. Haa. Cuba tengok. Hanya saja. Lebih-lebih lagi. Tempat perkelengi. Tempat usaha kam. Tempat kelel banyak. Allah. Riuh, 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 riuh. Habis tu orang duduk belarak tu. Sebab tu orang dia tunjuk perasaan tu. Nak halal, nak hambak. Kele-kele yang ada di tepi-tepi rumah demo. Kerana apa? Kerana dia mencemar, mengkotorkan. Apa ni? Suasana dan juga udara. Jadi kita tak sedap nak seduk udara. Kita nak seduk hidung, kita nak seduk udara. Tak sedap udara cemar. Hari-hari ni nak ayat tu. Bila dunia maju nak ayat. Nabi ayat dah. Tak akan berlaku benda ni. Mereka udara jadi cemar dulu.
Apa maksudnya? Maksudnya apa panggil dunia penuh dengan kemajuan. Seolah Nabi nak ayat kata, nak berlaku kemak ni kena dunia ni penuh dengan maju dulu. Bila maju penuh selaka dah, punah habis udara, alam sekitar punah habis. Tidak sing wet long punah. Ha, apa ni akad mulafit? Ha, jadi racun, jadi gapo habis. Nyawa tak sedap. Mudah sesak nafas. Ha, mudah jadi lelah macam-macam. Kadang-kadang ikan dalam air, dalam sungai, dalam carok mati habis. Bila dia mau lepas air. Air dikele-kele yang ada tengok. Tengok bakok kita di sini bakoklah mudah-mudah. Nah, hal luar negara ni banyak juga. Duk belarak, duk tunjuk perasaan luar negara. Nak hambat tu, nak hambat ni tak puas hati dengan keadaan perkelengin ayat tu. Karena dia mencemarkan alam sekitar. Ha, gitu tak? Ha, dia mencemarkan alam sekitar. Hani Nabi ayat juga. Tak akan berlaku kiamat melainkan ni keadaan lagu ni dunia. Ah, tengok Allah nyata. Apa benda ni berlaku tak? Berlaku dah. Berarti sudah pun nyata dah. Ha, hak Nabi dah cerita. Yang ketiga Nabi kata wa yafidul li'am faidan. Ah, yang ketiganya wa yafidul li'am faidan. Orang jahat bertambah ramai. Orang jahat bertambah ramai. Ha, lagi pula dan galakkan untuk membuat kejahatan sangat banyak. Oh, dia orang jahat ramai, tak kena kecek dah. Dia duk menggalak. Dia senap-senum nak we ada benda-benda benda jahat tu banyak. Kalau tak ada tempat diskotik, ada disko. Kalau ni kau Mekah disko halal pun ada dah. Hmm, tak usah dengar lagi disko halal ni. Learning lah boleh dengar disko halal. Mari kau Mekah. Kata disko saja enggak ada buah halal pula dah. Ha, tak ada arah sungguh. Neh. Hani nak ayat tu. Orang jahat kau bertambah banyak-banyak. Tengok gini. Orang jahat bertambah banyak, tengok. Saya tanya orang kau kampung eh. Cuba tanya orang kampung. Eh, dulu itu ada curi kau lagi tah tu apa orang ni? Ai dia mengatakan oh, 3 orang ya. Oh, 3 orang tu ya, orang tahu belaka. Anak dia tu, anak dia ni. Dia mengatakan ni lapar dah. Lah, boleh semacik baru. Dapat ahli baru pula jadi lapar orang dah. Lah ni bukan kata curi dah, dah pecah rumah pula. Naik rumah pula dah, pecah rumah pula dah. Ha ni nak orang pertama. Orang baik tak ada dah, kau mati-mati dah. Tapi orang jahat kau banyak, kau banyak. Tu jahat di segitu. Tak kira jahat orang lain lagi. Jahat orang makan harta orang, tipu orang. Jahat orang pek setara. Jahat orang bunuh orang. Oi, banyak-banyak. Hani nak ayat tu, nak ayat. Cuba kita fikir halal-halal. Ha, ada ke tak hak berlaku di masa lalu ni, di masa 30 tahun dulu dah terlalu lama. Masa kita kecil-kecil ya. Hak kita boleh tahu, boleh rasa masa dulu dengan keadaan kita dah hidup lagi di hari ini. Hani nak ayat tu, perubahan setara mana nak ayat tu. Hani, orang jahat kau bertambah banyak, Nabi kata. Allahu Akbar. Ha, tengok di sehaking. Nak tahu jahat banyak tak banyak, tengok di sehaking. Duduk dalam malaf dia, duduk dalam fam dia. Kau tak bergurau lagi, kau tak bercara lagi banyak mana. Kau tak akak kedi lagi. Haa, kau tak hak mahkamah, tak ada. Tak ada. Haa, tak ada proses lagi. Banyak mana. Ini nak ayak. Allah, itu nak ayak. Dia tu tak bayar hutan, dia tu walari duit, dia tu tipu, dia tu godeh, dia tu migre, dia tu tak, oi banyak. Hana jahat buat jahat. Yang keempatnya Nabi kata, tengok. Yang keempat. Wa yaghidul kiramu ghaidan. Yang keempatnya orang yang berbuat kebaikan sedikit. Jadi orang baik kau sikit. Orang jahat kau banyak.
Hani ngayak. Okey, baik kau tak ada. Kau tak ada dah. Hani ngayak tu Nabi kata. Ha, tengok sendiri. Ha, sabit tu hari ni kadang-kadang kita duk kecek dah. Duk kecek sama kita. Lagu mana weh? Eh, orang lain ni tak main weh. Eh, nampak kita-kita pun tak boleh harap orang lain ni weh. Eh, dia tu dengan dia tu pada habat sayang baik tu. Nyo lipat juga. Nyo halang juga. Tengok. Orang duk kecek dah je. Orang duk kecek tu. Eh, orang lain tak boleh, tak boleh, tak boleh nak sekor weh. Dia sekor tak baik. Tak baik. Haa lah. Sayang baik setara tu nyo lipat lagi. Allah. Ha, cuba tengok. Han dengar ayat tu. Soalnya kata dalam hati ni tak ada, tak ada, tak ada bersih. Tak ada bersih. Nak tengok peluang ya. Peluang boleh pauk dalam hira dah. Kau tu lah orang duk lipat makan duit orang. Duit orang betul-betul. Mono-mono duit orang. Allahu Akbar. Tak heran. Saya dah baca hadis lah. Orang lapis ni saya baca hadis macam ayat Quran lah. Tak heran. Kalau ni kena melekat makin tapar boleh tiga uti. Apa khabar? Melekat peng sekali. Lepas tu bunyi suara. Aku tapar deh. Mula-mula suti. Kata heran lagi aku nak time boleh 10. Ada tidak? Ada tidak? Ha tu nak ayat. Gerti tak? Orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. 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 Ha. Ha ni kadak. Kadak. Ya. Yang kelimonyo Nabi kata. Yang kelimonyo Nabi kata. Wayajtari usagiru alal kabiri. Wayajtari usagiru alal kabiri. Nabi kata anak-anak berani melawan orang-orang tua. Anak berani lawan orang tua. Tidak. Ha tu noyak tu. Neh, wa yajtari usghiru 'alal kabiri. Ha tu. Orang kecil lawan orang besar. Maksudnya anak-anak lah. Ha, anak-anak ni lawan orang tua. Orang tu besar pada dia, tua pada dia, oh lawan. Hari Nabi kata tak akan berlaku kiamat kena berlaku dulu. Pas hari ni berlaku dah lagi. Berlaku dah hari ni. Anak lawan orang tua. Dulu nak oyak tu budak-budak duk main carak. Duk main air. Duk main payung. Kita kata. Neh, duk main carak, main payung. Orang tua mana-mana lari pun yang hera belakang. Tak ada. Orang tua lalu kata, eh, ah, kaya budak ni buat apa, eh? Dia terjulah air nak cari lemah, eh? Gigi, 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 klik, 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 klik. Apa ni? Klik, dia ambil seluar klik buat dia. Hera. Dulu, budak jamin dulu. Learning jangin, learning jangin. Kalau tak kena bergapa pun tak selalu lari lah. Mak dia lagi dia lawan. Pas kita tak nak bergecek. Kacek-kacek awak. Tolak mutu. Buat angin dia. Hmm. Dia pun kata tolak dah colik. Mutu hingga lagi colik. Tolak Allahu Akbar. Hmm. Adik-adik tolak kereta dah colik. Ha, boleh peluh sungguh lah. Haa. Itu nak ayat orang lawan. Lawan. Cuma tengok hari ni. Kata kenal nak ayat tu. Kata kenal dia. Oh lawan sungguh. Lawan berani macam serigala dah. Langah berat-berat-berat lagi dah. Tu royak orang lain. Langah-langah. Suka pun naik motor duduk dening tah tembok. Tah batah. Kita pek nak lalu tu. Luas sikit. Tengok kerah mata tengok. Allah tengok lawai. Ha tu tak herah, tak herah, tak herah. Ha ni budak. Budak masa learning. Ha ni Nabi royak. Kena berlaku benda ni dulu baru berlaku kemat. Mana dunia akan berubah, akan jadi begini suasananya manusia. Di akhir zaman. Barulah nak berlaku kiamat. Baru nak berlaku kiamat. Hari tengoklah hari ini. Haa. Ini kenyataan ni. Di antaranya apa panggil hadis alamat kiamat. Yang kenenya halah sekali. Yang kenenya Nabi kata gapa weh. Nabi kata yang kenen. Nabi kata walla'imu alal karimi. Iaitu orang jahat, orang-orang jahat berani melawan orang-orang baik. Hmm, hok ni nyatalah no ya tu Nabi royak. Apa panggil royak pik-pik. Ya, sia kata panggil pik-pik. Pasal Nabi kata kena tahu buti. Letak tahu buti. Ah, dia deh. Ha tu panggil.
Nabi kata di akhir zaman ni orang jahat berani melawan orang baik. Ha, tengok hari ni. Neh, orang jahat di hari ni berani lawan orang baik. Kerana benih dia dah. Benih dia noyak tu. Orang jahat. Terus kecek bak dia jahat. Ah, tak lama. Kutik dia. Tu noyak tu. Ha, hok kita nampak, hok kita nampak. Tak ide. Orang jahat. Terus tengok. Terus terkecek orang jahat. Oh, dia tu nego yang bau. Oh, teruk weh dia tu berak. Oh, lah ni. Itu. Ha, style. Kita tak. Ha, terus awak baca ketubah kau sejik. Ha, start datang berah demo di tangga. Ha ni nak ayat tu orang jahat berani lawan orang baik. Gini pakai jahat belaka. Orang baik tak berani nak kata gapo. Nak buat acak sebah tak berani, buat kecek tak berani, takut tepuh dengan demo. Takut setuh dengan perasaan demo kerana demo dia buat jahat, tak boleh kata gapo. Ha ni nak ayat tu. Ah, betul tak Nabi kata? Allahu Akbar. Terak kecek dia duduk negok tung dia duduk negok tung berak. Hmm, tapi lepas juga kuda pun. Habis bakar kereta tu tu, kereta mewah kereta tu. Berapa puluh juta tu dalam tu. Baru nak igat dah, berapa hari tebus lek duit banyak. Ha, terak kecek gitu. Tidak. Ha, apa tak lagi kalau kita nak hapuskan benda tu. Nah, nak hapus kerana haram dengan hukum. Nak kena nak hapus dadah, mestilah. Ya. Ha, gitu tak? Ha, orang okay, baik tak ada buat apa nama. Tak ada apa nama. Ha ni nyata nak Nabi royak. Pas benda ni berlaku dah lah ni. Kita boleh tengok sendiri dah. Berarti nak tunggu kiamat dah kita nya. Dah tunggu kiamat dah kita nak ayat tu. Ni kenyataan yang Nabi dok cerita satu hadis alamat kiamat. Ha, sebab tu di hari ni kita kena sedar. Sedar kena dak macam tadi lah. Macam kita dengar ayat Quran dari surah Ar-Ra'd dengan surah At-Taubah. Ingat kata kita duduk dunia ni ya. Kalau tak ada bekalan yang baik, bekalan yang nak menembuskan kita daripada neraka, maka kita nyanyulah. Hidup di dunia ni kalau kita nak isi dengan kejahatan amalan kita, tak kena kecek dah. Tak usah duk impilah. Tak usah duk angin-anginlah kata nak masuk syurga Allah Taala. Bila kita tak betul dengan apa ni dengan Allah Taala suruh, tak betul dengan Islam, tak yalah. Ha, susu ke manusia tu boleh. Tak sia orang kecek, tapi Tuhan dia tahu susu susuklah. Tak susu susuklah. Hulak dalam batu Tuhan tahu lagi. Nak tahu mana ya? Nak susuk mana? Ha ni kadang kita hidup dunia noya sebentar ya. Tapi dengan hak sebentarlah Tuhan buat kiranya. Hak sebentar ni tu hewat kiranya. Semaya pun sebentar ni lah. Poso sebentar ni lah. Amalan jariah pun sebentar ni lah. Banyak mana dengan keadaan mu hidup sebentar di dunia ni mu boleh buat banyak mana. Maka situlah kebaikan yang akan membawa ke sana. Kebaikan yang kamu akan bawa ke sana no, ya, tu. Dengan sebentar sama taruh hidup dunia lah. Kalau mu celek hidup dunia ni kata benda penting sekali hidup di sana sajalah ganjaran-ganjaran amalan-amalan kebajikan, maka mu penuhlah dengan benda ni dan mu bertaubat dengan Allah Taala, insya-Allah mu akan jadi ahli syurga lagi nanti. Kalau mu duk isi dengan dosa-dosa, umur mu duk isi dengan dosa, masa mu duk isi dengan dosa-dosa, maka mu tidak ada peluang untuk nak duduk dalam syurga lagi akan datang. Hanin kada air kita no ya tu. Kau duduk di kita lah. Ini kesedaran kita nak ayat tu orang Islam. Tak usah royak. Ambo tu royak ya. Tapi benda ni keputusan demo sendiri. Tepuk dada tanya selera lah. Demo nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Demo nak senang ke nak susah? Dua tu ya. Jawab pedut demo sendiri nak ayat tu. Ha, hanin kada ayat nak ayat tu. Tak ada siapa dia boleh buat apa. Kalau tak molek, tak moleklah demo. Kalau molek, moleklah demo. Ha tu keadaan kita nak ayat tu. Tak ada siapa dia. Kita kena memikir sendiri buat keputusan sendiri nak ayat tu. Pasal tu hai royak terer-terer dah. Nabi royak terer-terer dah. Ha, tu nak ayat tu nyata satu. Ha, itulah kita boleh belajar di malam ni. Malam ni apa lagi merupakan malam terakhir. Akhir sekali malam ni. Iaitu poso Arafah. Poso Arafah. Jangan terlupa hari Sabtu.
Jangan dia buat peling hari Sabtu ni puasa Arafah. Kerana tengok anak bulan dah kata raya tu hari Ahad. Maka raya haji ni 10 Zulhijjah. Berarti bila raya Ahad, hari yang kesembilannya ialah hari Sabtu. Ha, bila hari Sabtu pakak puasa hari Sabtu belaka. Saja ku puasa sunat Arafah kerana Allah Taala. Malam tu pakak niat belako, makan sahur belako. Hono molek sekali pakak puak tuk tuk. Tu ime tu khotik tu bila pakak istihar kepada makmumnya pada hari jemaah tu. Bahawa kita nak buka puasa jama'i, puasa Arafah. Kutik pitih 50 kuk sebuah rumah. Buat puasa, buka puasa jama'i di masjid. Hak jatah siya, serati, siya. Hak tina buat manis. Bila orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Puak, puak, puak. Jaya, cayu. Cayu, jaya. Apa? Dua tahun tu hai apung dosa kita. Tidak. Dua tahun tu hai apung dosa kita. Pas nak cari mana kita. Ni yang panggil benda beruntung hak kita jepuk di tengah jalan. Tu hai beri peluang untuk setahun sekali, sehari. Oh, kalau tak boleh sehari, tak boleh puasa lagi, jadi lembu lah. Mungkin dia mau buat gerbek. Baik jadi lembu. Sehari tak boleh puasa ke Allahu Akbar. Saja mu nak capuk mu dalam kebenasaan lah. Nih, butung sekali orang dapat. Ni puasa Arafah, riwayat oleh Imam Muslim. Yukafiru sanatal madiyata wal baqiyata. Allah Ta'ala kifaratkan dosa kita setahun kau lepas dah dan setahun lagi akan datang. Dari mana? Hak kita nak minta tengah malam tu belum terima. Belum tentu lagi, belum yakin. Kita bangun tengah malam ke? Ambil semaya-semaya minta, ya Allah, apunlah dosa aku, ya Allah. Aku banyak berdosa denganmu, ya Allah. Aku sesak, ya Allah, apa yang kulaku dulu, ya Allah. Dulu aku tak belajar, ya Allah, aku tak tahu agama, ya Allah. Banyaknya aku hidup dalam neraka padamu, ya Allah. Aku tak sedar hari ini, ya Allah. Apunlah dosa aku yang mana ada hari itu, ya Allah. Belum tentu lagi 50-50. Kalau tu hapung, alhamdulillah. Kalau tak hapung, kena minta pula. Hak ni dah dah. Dia ada kaitan dengan poso. Dan kita poso, boleh nenong kalau dah. Tidak. Sambil nak poso. Karena dia ada kait dengan amalan. Siapa dia poso. Siapa dia poso, hari Arafah, hari yang ke-9. Bulan Zulhijjah. Maka dapatlah dua tahun, dua tahun. Aci boleh pergi di ramah, kita buka puasa. Allahu Akbar. Ha, kampung lain mari tiru kita tahun apa. Pakau wah habis. Sudah pun jadi adab lalu dah. Oh, dia berkata, ni puasa Arafah ni, Allahu Akbar. Tidak. Pakak puasa lah, habis kampung sepengar Ramadan dah. Tapi sehari ya. Dia besok buat lagu ni berjaya. Poso bulan Mahrez duk dapat kita ni 2 hari. Seni-seni 2 hari nak ya tu. 50 kau ya sebuah rumah. Boleh makan sedak dah, nak ya tak ada gapo dah. Hanya ikhlas dengan Allah Taala. Hani nak ya pada puak kita nak ya. Mengajaklah, ajaklah orang lain berpuasa gati. Menggalakkan orang lain supaya buat amal ibadat kita kepada Allah Taala. Dan ramai-ramai suka. Kalau mah hendak klik-klik kita sorang ya. Eh, senyap kita. Puasa ni? Hau, dak. Malah tak ledak. Tak ada. Dia mau puasa eh? Hau, dia kata nak puasa. Tahu. Mek, dia tak nak kau cijak. Dak juga. Tak kutu kita. Yesus ni mati ni. Malah. Dia boleh kubur ni. Baru sinar mata. Hani orang kita nak yak, tak gaduh, tak membesarkan benda tu. Tak ambil benda, tak ambil buat penting benda tu nak ya. Tak ambil utama dalam hidup dia. Sebab tu kita duduk dapat ni nak ya tu. Nah, poso lah. Iaitu hari Sabtu ni. Ha, dia mahu tak ada orang poso hari Jumaat. Tak usah turut lah tu. Tidak, tak usah turut lah. Tak usah ajar jadi peling lah kita hidup ni. Jangan sengaja jadi peling nak ya. Nah. Dah tulah kata lagu tu, kita duduk turut lagu tu lah. Seni, seni tak kena kecek banyak.
Karena dia tu orang letak tu untuk kerja tu dah. Kerja air ugamu dalam ugamu Islam. Kita duduk di Thailand ni culah hak tinggi sekali. Dialah buat putusan segala-gala nak ajak gapo namo. Pas culah bukan dia seorang. Tidak. Dalam semenangan dia tu berapa puluh orang semua tu. Dia ada lujnah, lujnah untuk nak bahaskan ugamu. Ikut bagi sako kau bercerai tangga kau tak ada hero ada berlaku. Dia ada berlaku. Bukan orang jahil dalam tu. Tidak. Ha, ya curuk culah sini. Bosor bila weh? Turuk culah. Demo turuk culah. Demo turuk culah. Alhamdulillah. Umat jadi bersatu. Baru jadi ummatan wahidah. Ha, wa ana rabbukum fa'budu. Oh jadi umat satu. Ha, tidak. Tak ada. Karena tempat kita lagu tu. Walaupun ada kata boleh turuk Saudi sekalipun, kita turuk jadi orang ramai lah. Ketidak. Walaupun kita boleh turuk secepat ya. Turun Mekah ya. Kalau dah tempat kita Malaysia, Indonesia lagu ni berlaku. Ha, lagu ni berlaku, kita turuk pasal kita berlakulah. Culah kata gini lagu itulah. Apa ni ikhtilaful matalik. Ikhtilaful matalik. Apa ni negeri masing-masing. Ha, kita kira lagu ni lah. Baru jadi tak ada peling. Tak sedut kain kau lain-lain lah. Walau ada khilaf sekalipun, tak patut kita kena buat jeng lagu tu siapa? Siapa orang awam jadi celaru habis licin. Tidak. Ha, celaru habis licin ayat tu. Kita dua hona dua jadi celarunya. Orang kampung dia turuk, dia pak turuk dia orang kampung. Ha, sebab tu tengok culah-culah putus eh. Apa ni hakim? Ha, hakim di dalam negara masing-masing. Ha, mereka pakak berlaku weh demo tak ada balon ni weh. Gino hidup sorak di dunia. Sorak dunia ada berlaku. Culah pergi dah Malaysia pergi Indonesia dah. Kata raya haji ni nak turuk Saudi berlaku gitu. Ha tu lainlah. Kalau dah jadi gini turuk culah dah sini. Baru orang tak kecek. Jadi balah noyak tu. Jadi balah. Mung kata mung kena aku atau aku kena. Ya dah. Kita ni pak turuk. Ya culah. Dia macam culah tak kena. Culah tanggung baik lah. Akan rasa mengalah baik lah dosa ke. Tu nak yang seni. Haa. Tidak. Kerana fitnah ni besar. Fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah ni lebih. Terlebih berat daripada bunuh lagi. Bunuh membunuh lagi. Lebih ada perai lagi nak yang fitnah ni. Sebab tu mengelak kita daripada fitnah. Haa. Mengelak daripada fitnah kita ni. Dah, hak tu lah kita nak sekali. Batu puak kita pakatlah puasa, jangan terlupa, Ha, jangan terlupa insya-Allah taala. Ha itulah malam ni sekadar itulah. Akhir sekali selamat hari raya lah hamba ni kepada demo semua, maaf zahir dan batin. Kesilapan apa saja, hamba minta maaf belako-lako. Dan juga sidang penutup di luar sana pun lagu itulah. Dia mana dok ikut YouTube kita sekarang lor ni ramah. Bahkan beribu-ribu orang dok ikut malam ni. Ha, mohon selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Ha, kerana kita nak beraya hari raya Aidil Adha. Gerbel dan juga menikmatilah dengan apa yang Allah Taala beri nikmat kita. Ha, bersyukur ria, maaf bermaafkan. Ha, di hari melia kita berada di hari Aidil Adha. Ha, iaitu raya kurban, raya kurban. Builah kemaafan kepada siapa yang bersalah dengan kita. Ha, hai apai. Hai apai noya tu hari ni. Nah, itulah besar sekali noya tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.